Pagi-pagi kita mau breakfast. Masih belek kan? Atar juga belek kan? Tuh belek kan Atar tuh. Mangap aja. Mangap aja. Ada Cici. Ada Mama Citra. Ada Atar, Raska. Ada Om Doni. Hai. Mau kemana sih? Mau breakfast. Di Livingstone. Atau mau makan apa nih hari ini? Iya, Atau makan apa? Biar Mama saring, biar Mama keluarin ke asinya. Mau apa? Apa deh? Kira-kira gitu aja guys. Openingnya. Ciao. Sudah sampai. Kita lagi mau makan di Livingstone. Atau mau makan ya? At first I didn't think about it. At first I thought whatever, yeah. At first I thought I'd work around it. Ganteng banget Atar sama Tante Cici. Yang coba deh, menurut kamu di Bali Atar gimana? Atar tuh di Bali tuh dia happy banget sih. Dia tuh kan cuma happy baby ya. Jadi dia tuh selalu ketawa-ketawa gitu, gak pernah rewel. Tapi pernah suatu malam dia nangis, bener-bener nangis, kejer banget. Aku nenin gak mau, digendong papanya juga gak mau. Sampai kita tuh bingung, ini kenapa sih Atar? Ya Allah, kenapa sih? Dan bener-bener beda banget gitu loh nangisnya. Akhirnya kita berpikir mistis. Iya, langsung kita berpikir mistis. Akhirnya ganti kamar. Terus aku tiba-tiba merinding. Aku merinding. Akhirnya kita keluar kamar, akhirnya Atarnya udah gak nangis lagi. Akhirnya kita putusin untuk pindah kamar. Ya udah, akhirnya malam mistis itu selesai. Pindah kamar, Atar di kamar baru sama aku. Aku sampai minta tolong mbaknya untuk temenin aku dulu, Mbak. Tolong temenin aku dulu, Mbak. Di sini sampai masnya selesai packing, beresin di kamar lama. Ya udah, Atar aku tidur nyenyak banget. Tidur nyenyak udah. Udah besokannya udah enggak ada lagi. Artinya udah menurut aku si Atar sih bisa diajak jalan-jalan ya. Iya, bisa, dia happy banget. Gak rewel, Masya Allah. Yang penting ada susu. Makanya kita kalau kemana-mana standby Asip yang udah dicairin, supaya mamahnya juga gak repot nenin kan, kalau di jalanan, kalau duluan gitu. Jadi aku harus semangat lagi untuk pumpingnya. Karena sebenarnya kalau kita pumping tuh produksi asinya semakin banyak. Jadi selain asi booster, mamahnya juga harus happy, gak boleh riuh-riuh banget. Jadi kita punya stok. Mana yang repot gak? Enggak sih, karena Atar tuh nangisnya cuma kalau mau minum susu aja. Jadi gak repot, takutnya sama siapa aja mau. Jadi bisa banget dititipin, terus ya udah. Atar gak repot ya kayak aku ya? Iya, papanya lebih repot. Oh gitu? Iya, repot. Emang iya, Ci? Hah? Emang Atar gak repot? Enggak, gak repot. Yang repot siapa? Papanya. Maksud sih? Papanya repot, Atar ya? Kenapa? Repot, lupa kunci mobil, udah gitu. Hah, macam-macam deh. Atar enggak? Atar enggak. Atar yang penting nyusu. Atar enggak pernah salah ya? Atar enggak pernah salah. Enggak pernah salah. Kalau salah, Atar artinya salahnya siapa? Mamanya. Oh. Tante Cici sama papa. Bener-bener kalau papanya panggil cuma tar, yuk, langsung ketawa dong ini.
Cintanya papa ya? Cintanya papa. Yuk. Oke guys, kita masuk lagi ke villa. Let's go. Atar mau beli sendal. Padahal nginjak bumi juga belum. Ini kayaknya udah mati. Yang sewa yang mana, Mbak? Kamu dari lahir aja udah di shoot sayang. Gimana kamu nggak saja kamera? Bajunya Pak. Papa mau beli sendal. Ini sendal laptop nih. Ya, ini sendal ini. Ini buat gak? Kakinya ini shooteri. Kaki kaki. Ini yang kecil nih. Ini nih. Ya. Coba cobain. Oh, kegedean. Kegedean. Ini belum boleh. Belum boleh, Atta. Oh, dia kamera langsung. Tuh, kamera tuh. Mau lihat atas tuh. Tuh. Apa tuh, Tor? Ngomong. Halo, gitu. Halo. Halo. Mau beli yang mana, Atta? Ada Mickey Mouse, sama ada Lion King yang paling kecil juga ini ada. 17-18 yang paling kecil. Mau cobain dulu gak kira-kira deh? Boleh. Berapa bayar kita ya? Kasih ya. Kita sih bayarnya. Sih. Apa sih ini? Sip, wah cakep nih. Tuh, udah jadi Batman ya? Batman ya? Coba. Berapa 18 pasti yang paling kecil. Iya, bisa ya, coba. Ya. Apa sih, lucu banget, Nak. Gemes banget sih. Kamu belum bisa jalan tapi masih gendong-gendong nanti sakit kakinya. Squat, apa squat ya? Atap. Salah dong, tenang banget. Aman, masih aman. Wow, udah mulai haus nih. Bro, tolong panggilin mamanya, bro. Kak, Atta nangis. Mama baru nyobain sendal, Atta. Cikgu boleh nitip gak nyebelin ini? Cikgu masak 40. Tapi apa pas 1 ya, 40 ini. Ini mau nungguin. Jadi Renci. Mama harus standby. Duh, siapa tuh? Loh, katanya nangis anak mama. Iya, aku kasih penjelasan sebentar. Hei, emang anak mama menangis? Serius? Kenapa nangis? Haus. Haus? Anak mama haus. Yuk. Ini gak nangis tapi mamanya gak boleh beli sendal. Hah? Mana tahu, tapi tawanya dulu buat mama, tawanya dulu. Ketawanya dulu. Senyumnya mana? Please ma, gitu. Please. Merajuk and... banget ya dia tuh. Aduh. Gimana coba jebiunya? Jebiunya. Tega nih lihat anak begini.
Oh, aku yang beliin aja kamu yang mana? Udah, aku udah titip. Cici, nanti aku langsung ke Cici. Oke deh guys, it's time to atar nem. Sini sayang. Beginilah atar kalau aus guys. Dia tuh nangis apa ketawa sih sayang? Karena udah liat kamu jadi ketawa. At first I didn't think about it. At first I thought whatever, yeah. At first I thought I'd work around it. Bisa kok kayaknya.